Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Kalau basuh kaki tapi dia pakai stokin, sah atau tidak? Kalau basuh kaki tapi dia pakai stokin, sah atau tidak? Dia masalahnya lagu ni. Bila sebut kata basuh, bila sebut kata ghusl, bila basuh, bila sebut kata membasuh ataupun terbasuh, dia merupakan ibarat daripada mengalirnya air pada anggota. Air mengalir pada anggota. Sebab tu tak sah kalau kita ambil wuduk dengan salji yang tidak dicairkan. Jangan silap faham lah. Air salji tu air mutlak. Salji tu air mutlak. Tapi dengan salji berketul tu tak boleh buat air kacang tu. Tak boleh buat wuduk kan ya. Kena cairkan dulu. Bukan boleh duduk kepui-kepui salji tubuh di muka. Tu buat aja gila. Tak, kena cairkan dulu. Melainkan dia cair. Sama enggak dengan ketui air, ketui air kita dalam tiap air kita tu. Nak wuduk kita ambil buat keluar. Wuduk dengan. Sah tak, tak sah. Melainkan cair. Melainkan dia mengalir. Baru dinamakan sebagai ghusl. Kalau tidak, dia sekadar mashu. Dia sama sekadar wusulul balal. Dia cuma sekadar sampai basah, berpindahnya basah daripada ketul air tersebut kepada kita. Itu namanya mashu. Yang dikatakan ghusl, air tersebut mesti mengalir. Kalau ni kalau dia basuh atas stukin dia, airnya mengalir ataupun tidak pada kulit kaki. Kalau mengalir, ya, sah. Kalau tak mengalir, tak sah. Kalau sekadar stukin tersebut basah dan basah tu sampai kepada kulit kaki, maka dia sama macam konsep sapu kepala. Ketika tu tak dianggap sebagai ghusl rijlain. Tapi kalau dia basuh banyak ataupun dia rejam kaki dia sekali dengan stukin tu rejam dalam kolah tu, maka pada ketika itu basuhan yang keterlaluan sebegitu akan menyampaikan air dan mengalir pada kulit kaki. Ketika itu hukumnya sah. Tapi kalau basuh gitu-gitu ya tak sah. Sebab stukin tersebut lebih-lebih lagi stukin yang tebal, dia memerlukan air yang banyak untuk diserap. Dia bukannya syaratnya menyampaikan basah pada kulit kaki tak? Dia mesti mengalirkan air pada kulit kaki. Sebab itu yang dimasukkan dengan ghuslu. Berbeza dengan konsep mashu. Mashu menyampaikan basah pada kulit. Seperti mana di kepala.